Halo guys, balik lagi. Jadi nih review akun yang ketujuh ya guys ya. Udah terekam apa enggak nih? Di sini ada spesial ya, ini dari Takina ya guys ya. Spesialnya itu ini akun Just Syncode guys. Jadi akunnya itu enggak kebin sama sekali. Jadi ya otomatis akun ini dijual ya guys ya. Pertama-tama bagi kalian yang minat sama akun ini, chat WA yang punya itu di deskripsi atau di kolom komentar ya. Nanti ada kupin kolom komentar. Kalian chat aja ownernya gimana, karena dia yang tahu harganya berapa. Lebih nyamannya kan kalian yang ngechat sama dia kan. Jadi di sini akunnya ya Syncode gitu. Udah gitu diamondnya tuh ada 1.300 sisanya, dengan gold ada 200 jutaan gitu ya. Jadi kita mulai pertama kita tengok dari inventory-nya nih, oke? Inventory-nya di sini, oh my god. Di sini dia ada 30 material Skull Hati, yang artinya itu kalian bisa membuat 2 Holy Relic lagi gitu kalau misalnya kalian beli akun ini ya. Yang kedua nih ada 148 River Swords. Waduh, ini sering farming ini ya. Jadi ini material untuk rusa ada 148, yang artinya itu kalian bisa membuat hampir 10 Holy Relic untuk rusa. Dan untuk si Buyung ini kalian hampir bisa bikin 11 Holy Relic untuk burung. Di sini ada 389, ada 340, di sini ada 446. Material original diamondnya ada 2514 guys. Ini gede ya. Banyak sih ini. 2514, 1 hero 90 ke 1 125. Kisaran bisa buat 20 hero dari level 90 sampai level 100 ya, 20 hero gitu ya. Sini material Belmode-nya 2900. Oh. Banyak juga. Di sini ada 1300 Demonic Beast ya. Demonic Beast 1000 ini Grey Demon tuh 1318. Dread Demon ada 1300. Oke. Mantap ya. Tapi sebelum itu kita tengok kita matikan dulu BGM-nya di sini. Ini matikan semua, sama kita hidupin suara supaya nyaman gitu ya. Oke, back to topic. Di sini ya, sabar. Waduh. Yang tadi ini ada pendant ada 8 8 SA coin ada 42. Oh, ini material-material lah. Pendant SSR nggak ada ya? Coba tengok ke bawah ya. Oh ada guys. Ada 142 ya. Kira aku nggak ada loh. Di sini kita cek ya. Di sini material untuk Holy Relic itu ada 555 biji. Ini 675. Dan untuk Skull Hati ada 77. Oke. Di sini material untuk Griamor ini banyak ya, ada 400, ada 331, Anvil 900, Hammer 56. Ini imprint ada 308 ya, imprint 308. Awaken Stone-nya 214, dan ini material-material untuk Holy Relic ya. Kok tertekan terus sih? Banyak nih ini materialnya nih untuk Holy Relic tuh. Ini ada 500, ada 700, ada 750. Untuk pijanya ini ada 500 pija. Ini ada 310 dan ini ada 540 pizza. Kenapa pizza bang ya? Kayak potongan pizza itu aja sih lebih gampang ya. Ini ada 276, ini ada 653 dan ya enchant stone-nya 11.000. Ih, salah pakai baju gua. Di sini ada 520 apa nih ya? Bir ya. Baru ada 94 pahit kekalahan. Food-nya lengkap, bro. Ini ada berapa ini? 1400 untuk food attack. Ini juga 2500 untuk food attack. Nanti kita tengok food-nya ada berapa-berapa aja, guys ya. Ada tambahan tuh untuk food-nya ya. Konsumsinya ini ada 48 ya, belum dibuka dia. Oke. Untuk stamina potion-nya ada 400 sekian. Oke, lainnya ini ada 33, ada 76, dan untuk ini ada
rame ya. Oke, saat itu tertengok dulu untuk jam pasir ada berapa guys ya. Ini ada tambahan nih untuk foodnya biar kalian bisa ngeliat sekilas berapa foodnya nih. 0 per 10 berarti dia udah farming ya. Tertengok sama-sama ya guys ya untuk food-foodnya ya. Di sini ada power level 328, 8378, attack ada 2579, 1400, 667. Food HP-nya 575, 85. Crit rate, critical damage, lifesteal, ultimate move, sama ini gitu ya. Jadi kita tengok dulu apakah ada new player. Oh enggak lah guys, udah buka top up ya. Tapi ini akunnya Syncode gitu, keren juga ini punya akunnya. Di sini dia nggak ada beli bundling ya. Ya dia mau dijual, mana mungkin beli bundling ya. Tengok kokonya guys ya, 1, 2, 3. Oh ada 23, oh koin durannya ada 12. Oh, I see. Di sini the one ban sama FWK-nya ada full ulti. Ini tengok nih, apa nih ya? Merlin Halloween, Jeldris, Gotter Hijack sama Merlin Fest. Tengok dia berapa ulti-ultinya ya. Baru sih yang 35 kita tengok max semua ya. Oh, ada yang enggak max sih, cuma di bagian atas aja max. Oke. Okay. Tengok udah ya untuk ini ya. Lanjut aja kita langsung masuk ke hero-nya ya. Ini udah terekam enggak hero-nya tetehnya? 1 2, 3. 7.800.000 guys, gila ya. Ini akun Syncode loh, akun yang gak kebin gitu guys. Jadi ini sangat-sangat berbahaya ya. Kalau misalnya dia ganti password dan lupa itu ngeri kali sih. Kita tengok berapa banyak dia gak punya hero. Ini DM-nya 1.300. Oh udah ada yang banyak yang di building bro. Kayak si Rem, Benimaru. Baru ada si King, ada si siapa sih namanya ini lupa. Hendrickson, Fraudrin sama Merlin Summer. Kayaknya Merlin Summer dia baru dapat ya. Di sini kita tengok, oh lumayan juga. Dia nggak punya ya, ada 23 ya. Di sini ada list merah, A-line biru, mono hijau, Roxy Summer ya. Ini kakaknya, ini Jenneri apa kakaknya? Jenna. Ini ada Helbram gede, ada Lilia Crispus ya. Ini baru Istin. Waduh, ini jelek akunnya. Enggak ya, guys ya. Gua enggak punya Istin needs gitu. Derieri, ada ini siapa? Valentin Melaskula, Jeldris Nebula, Brunhilde merah, ini Istin Halloween, Mono Robocop, baru ini Chandler Estapes. Diana Summer, ini yang warna biru ya. Ellie Hawk biru. Wih, GDM gak pun. Waduh, ini langka sih. Belum dapat GDM tuh langka sih, guys. Ini Island Halloween ya. Iya, Elaine Halloween nih, gitu ya. Guild Thunder biru sama si Wailo ini namanya kan. Iya, Wailo. Oke, kita tengok dari level ultinya nih. Kalian penasaran nih kan, nengok akun kayak gini berapa ultinya needs. Kita lihat sama-sama. Oh, berarti tamannya udah 6/6 si Loli Merlin ya. Jadi Margaret 5/6, tonarnya 6/6 bro. Wah, GG needs 6/6 tonar ya. Dia berarti nggak pull di tonar tuh sampai 6/6, makanya DM-nya 1300. Ban 6/6, 5/6, 6/6, the one the only 6/6. Lilia, sini Eligat ya. Ada Sin, ada Ela, apa Elate. Ada Freya 3/6, Red Tarmiel 2/6 dari Eri, Elilike ya. Elilike 2/6 TM. Ini Diana Face-nya 6/6 loh, guys. Kok ada kosong ini? Diana Face-nya 6/6, bro. Wah, gue GVG kah? Diana Vesa 6/6, FWK, Megilda 5/6, ini tadi Gotter Hijack ya, tadi ada berapa? 3, 4, 5/6 ya, Gotter Hijack 5/6, Brunhilde Merah Ijo 5/6, Arthur dan kawan-kawannya 6/6, Melilo Spin, Gotter Ijo 6/6 juga coy, GG ya. Motor hijau 6/6 nih, ada King dan kawan-kawannya tuh. Oh, ini baru dapat kah dia? Kayaknya baru dapat deh Jeldris hijau ya. Nggak di building ya. Ini ada AM 6/6. Baru tengok aja di layar nih ya.
Oke, kalian kalian stop aja kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat ya. Di sini, oke. Sip. Oke, aman ya. Ada yep gitu. Oke. Nanti kok Holy Relic ya. Holy Relic-nya seharusnya udah lengkap ya, sampai 100-an gitu seharusnya lengkap ya. Nanti kok sama-sama. Boom. Oh, dia kok dari bawah ini Merlin Summer, ini 1 2. Ini udah pasti tinggal ditekan-tekan aja ya, guys ya. Iya, bro, tinggal ditekan-tekan aja ini ya yang belum-belum nih. Pasti di atasnya udah semua sih. Itu kayaknya kok bisa lah dipakai semua di inventory udah full HR sih. Tapi kayaknya dia ngesimpan tuh untuk siapa tahu pembeli itu pengen eksperimen dengan tim-tim baru gitu ya. Jadi dia disimpan ada puluhan tuh buat 10 untuk HR-nya rusa sama 10 untuk HR-nya burung. Tapi di atas ini udah Holy Relic semua sih. Itu Sander pun bisa bikin Holy Relic gitu ya. Jadi seperti itu guys. Konstelasinya, kita tengok dia masih di slot 38%. Kita tengok dia hidup yang mana nih gitu ya. Jadi dari sini mulainya itu awalnya dari sini ya guys ya, seharusnya ya. Iya, dari sini awalnya ya. Dia nggak hidupi yang warna biru. Ini di skip aja nih, hijau HP ini. Iya, dia nggak nge-skip, nggak ngebuka bagian dev ya. Langkah yang bijak sih ini tuh untuk konstelasinya ya guys ya. Kenapa bang devnya nggak di-upgrade bang ya? Karena dev tuh nambah CC paling sedikit guys. Oke. Kita tengok hero gear ya, ada berapa nih? Kita tengok sama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 9 gear. Di sini 14%, 14, 14, 14, dev 14 ya. Untuk CD pun 14% semua. 14,1 apa lagi? Oh, iya. 14,1 ini critical resist. Aku bingung sih kenapa dia bagi critical resist ya. Soalnya dev aja sih biar enggak tembus ya. Tapi apa-apa. HP 14%, ini 14,7. 15% untuk Arthur, 15% 15%. Oke, okay, kayak tim Arthur juga sih kayak tim ban ya. 14. Di sini Merlin ya. 14% attack, 14% dev, 14% HP, 13% gitu. Escanor HP dev sama attack critical damage kah? Iya, attack critical damage ya. Jadi tuh sekilas ya untuk akun-akun menurut aku ya. Untuk akun-akun yang CC 7 juta, 8 juta ke atas, seharusnya gearnya tuh bener semua ya guys ya, nggak ada yang salah gitu. Prediksi aku seperti itu gitu. Iya sih, seharusnya bener semua gitu, nggak mungkin ada yang salah ya. Ini pakai apa kok juga dipakai? Critical rate. Oke. Iya bener ya. 15%. Oke, kita tengok kostumnya sekilas ya. Tadi kan udah nengok itunya. Ini ku geser dulu, kita tengok kostumnya sekilas ya guys ya. Kostum kloset ya. Interesting, Margaret-nya kopongan ya. Tonernya full weapon dong. Ini kenapa nggak dibeli satu lagi ya? Sayang ya weaponnya. Beli dong satu lagi gitu. Untuk ban-nya mentok ya. Untuk Arthur mentok. Oke, Chandler, Merlin, Liz. Avatar Arthur the One, Kyokusanagi. Oke, okay, Kyokusanagi Lilia Disaster ya. Sip. Baru Sariel. Oke, okay, Sariel ya. Ini Tarmiel. Ludosiel. Mantap Ludosiel. Ini Elizabeth. Oke, Jeneri, Elilike, ya Shin. Shin, yang ini dibeli ya. Oh, ini bawaan sih ya. Yang mana sih yang kita nggak tahu sih aku ya. Di sini Istin. Sayangnya dia nggak ada kostum legendary ya.
Oke. Untuk sekilas tuh untuk kostumnya oke lah ya, hitungannya hitungannya oke lah untuk kostum gitu ya. Baru kita langsung ke PvP-nya aja lah ya. Aku penasaran nengok CC box-nya itu CC box timnya itu apa aja gitu sama Brawl Tace ya guys ya. By the way, ini akunnya dijual ya. Oke. Jadi promosi needs apa ya guys ya? Oh, airline. Oh, wow. Ini leader siapa sih? Oh, dia dari Revo ya. Apa needs kok ganti nih lagunya? Baik lagi, guys. Kok jadi Eros? Kita tengok nih 2000-an ya, 2300 dengan tim kayak mana? Timnya itu tim FWK, tim bunuh diri. Wih, pakai Belilos Pen ya, masih pakai Belilos Pen ya. Sama tim Ban ya 299. Dan tengok dia, Frodrin itu masih SSR guys. Jadi Frodrin itu masih SSR, nggak ada awakin ya. Itu aku lupa bilang tuh. Jadi Frodrin tuh kayak itu ditambahkan, kayak dia masukkan ke stack tertentu makanya nambah levelnya. Frodrinnya 49 nih by the way ya. No awakin kuning gitu. Oke. Okay? Kita tengok ya untuk timnya lain nih. Di sini tim tim normal lah, tetek berapa CC ya? 212.000 untuk CC PvP normal ya. Untuk yang ininya 365.000 guys, gila ya. 365 itu gede loh untuk 8 win kemenangan beruntun gitu. Jadi 365 CC PvP elite ya itu sangat tinggi ya. Ya. Jadi seperti itu aja guys untuk akun review ya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian minat, monggo dicet orangnya gitu. Tapi ingat, jangan lupa kalian pakai midman guys. Dari mana bang midman-nya? Ya pasti ke aku lah, orang aku yang promosikan nih. Masa kalian pakai yang ke lain gitu. Oke. Okay? Tapi kalau misalnya kalian pakai ke lain entah si Ed, entah apa ya monggo gitu. Tapi ya enggak, ya sedih lah akunya ya. Oke okay, gitu ya guys ya. Oke, tapi yang terpercaya sih masih Ed ya. Dia menguasai pasar sih. Oke, okay, sampai sini aja videonya. Terima kasih ya untuk nilai karena ini mau dijual ya. Untuk nilai ya menurut aku kalian yang menentukan gitu. Oke, okay, sampai di sini videonya, semoga membantu ya. Dan see you. Dadah guys. Ada Akeno DXD.